اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Bahawa Sarah ini ketika menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim AS, Siti Sarah, Sarah sajalah, dulu tak ada Siti. Siti itu asalnya daripada Amiyah Mesir, maksudnya perempuan. Amiyah Mesir. Kalau kita pergi Mesir, Siti, Siti maksudnya perempuan, perempuan. Cang, cang, datang, datang. Contoh macam tu. Siti itu perempuan. Siti Sarah, perempuan yang namanya Sarah. Nampak? Sarah tu asalnya semua Sarah, Hajar, Aisyah, Khadijah. Kita yang sebut Siti Khadijah, Siti Aisyah. Riwayat tu jadi riwayat yang kita cipta sendiri ya? Riwayat yang tak sahih. Jadi nak panggil nama yang orang-orang terdahulu, Sarah, Khadijah, Aisyah, Hajar dan sebagainya. Bila Sarah ni hadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, sebab apa Sarah hadiahkan Hajar? Sebab Sarah ni dia tak boleh mengandung. Tak boleh mengandung. Dia tak mandul sebab akhirnya dia akan dapat seorang anak namanya Ishaq. Ishaq bukan Ishaq. Ishaq. SH tu Ishaq bukan Ishaq. Ishaq. Tapinya Ishaq ini adalah anak kedua daripada isteri pertama Nabi Ibrahim AS. Bila Sarah ni hadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim, di sini disebutkan bahawa bila Hajar ni hamilkan seorang bayi yang namanya Ismail, Hajar Ismail, Sarah Ishaq. Sarah ni jadi cemburu. Biasalah orang perempuan kan. Ya, ni orang belakang ni. Cemburu sebab tu nak datang mana pun kena bagi tahu. Kadang-kadang pasang apa GPS lagi. Kita pergi mana tengok. Yayasan taklim betul. Kalau kena piduk bawah, jadi lain. Nampak? Sarah, sifat perempuan adalah cemburu. Sehingga Nabi SAW kata, apa nama ni? Bila Nabi SAW menengung, tak menengung, mengelamun, Aisyah tanya, Maza tazkuru ya Rasulullah? Apa yang kau ingat ya Rasulullah? Azkuru Khadijah. Aku teringat kepada Khadijah. Tilatal hayati. Seluruh kehidupanku aku ingat Khadijah. Aisyah kata apa? Tak ada perempuan lain ke di dunia ni melainkan Khadijah? Rasulullah kata, naam. Ya, tak ada ada perempuan lain di dunia ni melainkan Khadijah. Kentak kaki pi keluar Aisyah. Cemburunya Aisyah kepada Khadijah. Cemburu sifat perempuan sebab tu kena sabar tuan-tuan. Dan Sarah ini cemburu kepada Hajar. Kemudiannya dia kata, Sarah ini bersumpah. Sebab cemburu ni, sampai dia bersumpah untuk memotong tiga bahagian badan dia. Tiga badan. Kemudiannya dia kata, Nabi Ibrahim khatir ia akan memotong hidung dan telinganya. Lalu beliau suruh Sarah untuk membuat subang di telinga. Itu asal sejarah subang tu. Ni kitab riwayat sahih daripada kitab Tuhfatul Maudud, halaman 164. Tuhfatul Maudud. Jadi buat lubang telinga dan berkhatan. Berkhatan. Nampak? Jadi inilah sunnah-sunnah yang asalnya sejarah. Macam mana yang subang, macam mana yang khatan. Inilah sejarah dia. Asyraqat nafsi binurin min fuhadi.